Sebelum saya berbicara, kalian perlu komentar, bertanya, boleh. Habis ini saya gantian ngomong, gitu ya. Boleh ya, gitu ya. Orang stres? Enggak stres, tenang aja. Tenang. Bapak sebentar lagi mau pergi dulu. Jadi sebelum pergi, Babang mau ngobrol-ngobrol. Kak, baby ke Polres cuman. Jadi gitu ya. Jadi mukanya orang stres berat. Gua nggak stres. Siapa yang stres sih? Gak ada kok yang stres, guys. Gak ada ya stres. Ini masukin amplop loh. Stres gitu. Dari kondangan. Mandi, oi. Siapa yang belum mandi? Kamu belum mandi. Lucu-lucuan. Iya. Kalau stres tuh di rumah sakit jiwa, marah-marah itu stres. Saya kan gak marah-marah. Seperti tertekan. Aku takut. Tapi bong. Oke ya. Nah, abis ini Babang mau ngomong. Tolong dengerin baik-baik. Gantian, kalian udah ngomong. Babang mau ngomong abis ini. Jadi kalau lu kan, kalau video gue ini dipotong, 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 dimasukin di akun. Makanya akun Colormon lu tuh yang dipelihara mereka itu nggak pernah naik-naik. Followersnya segitu. Lu lihat yang akun sebelah tuh, yang membuka fakta. Udah mau 100.000. Karena orang bisa bermandingkan, membandingkan yang mana yang benar, yang mana yang fake. Lu bikin chat-chatan sendiri, lu upload sendiri. Apalagi lu video-video orang dipotong-potong, disatu-satuin. Tuh, video gue mah lengkap di YouTube. Kalau lu mau lihat tuh di YouTube tuh. Banyak orang yang apa namanya? Upload ulang ya. Jadi, lu udah komentar sekarang tadi, giliran gue ngomong kan, boleh ya. Ini negara demokrasi ya. Udah orang enggak ada yang takut sama lu. Enggak ada yang takut sama lu, benar. Lu siapa di negara ini? Lu mau keluar-keluar, mau apa gitu. Lu cuman bacot doang dari dulu. Hebatnya tuh bacot aja ya. Gitu ya. Lu kayak nembak orang sekarang pakai pistol air, gak kerasa. Bener. Lu mau coba nih nakut-nakutin orang nih. Ayo, ayo gue tembak lu pakai pistol air. Nembaknya pakai peluru pistol air. Ya gak berasa. Emang lu bacot doang dari dulu. Sama aja berdua. Cuman beda main peranan aja. Yang satu dia bisa karena sudah lebih tua bisa mengatur emosi, tapi di belakangnya begitu menjadi peranan ya, mengatur strategi. Dan yang satu memang bodoh IQ-nya gitu. Terus bisa disetir. Jadi enak cocok berdua tuh. Jadi mau dibawa kemana ini semua ya? Itu lu udah gak ada tempat, bener aja. Lu gue kasih tahu dah, mendingan dari awal lu minta maaf sama orang-orang yang pernah lu sakitin dan zolimin. Lu kan udah pernah bilang, kalau kita sejengkal gue gak bakal mundur. Wallahi demi Allah. Serius gue. Bang, Babang kok berantem sama perempuan? Bukan berantem, gue menentang sifat-sifat jin iprit. Ini udah sifat-sifat jin iprit, guys. Paham lo pada?
Bukan gendernya yang gue perangin. Perempuan berantem sama emak-emak, berantem sama... Gak ada yang mau berantem. Berantem apaan sih? Ngapain sih kita berantem? Kita ini bukan ajang hebat-hebatan. Lu lebih hebat, gue lebih hebat gitu. Gitu. Kita ini kasih contoh ke masyarakat ya. Kalau gue ngomongnya agak keras, agak lantang, agak kasar sedikit, tapi kan gue gak pernah ngomong kotor. Gitu ya. Kalau lo bilang muka gue tertekan, tertekan dari mana? Gue santai duduk ngerokok, ngopi. Enak toh? Jadi gak ada. Kalau lo pikir netizen gue takut, apa yang gue takutin? Hidup ini cuma, gue lagi-lagi gue bilang, hidup ini cuma sekali. Hidup cuma sekali loh. Ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Itu dia. Kita kalau nggak berbuat baik sama orang, bukannya gue sok bijak. Gue matiin komentar apa? Gue udah ngomong tadi dari awal. Kalian ngata-ngatain gue awal, ada yang muji gue, ada. Silakan berkomentar. Cuman kalau gue sudah matiin komentar, tolong didengarkan. Gantian gue yang ngomong, jangan kalian terus yang mau ngomong gitu loh. Ini zamannya demokrasi. Kalau lu ngata-ngatain gue, fitnah gue, ikut nyebar fitnah gue, lu minta pertanggungjawabannya susah lo sama Allah nanti. Ketika lu mati nanti, lu ditanya kenapa lu fitnah orang ini, dari sana sumbernya. Ya udah lu dosa berjamaah. Makanya kita tuh nggak mau menerka-nerka orang kayak gue gitu ya. Gue nggak mau, nggak ada satupun yang data yang valid gue nggak akan ngomong. Gue beda sama mereka, kok nggak kan giring opini mereka. Oh beginilah, kata-katain aja, begini aja, ini aja, sok giring opini. Gitu. Itu si nenek satu tuh sudah lupa dengan perannya sebagai ibu peri. Gitu ya. Sebentar ya, ada telepon ya. Nanti aku bego kok kayak netizen yang junjungannya mulutnya kotor itu. Gitu kan? Apa yang lu banggain dari mulut kotor? Apa yang lu banggain netizen? Ya, yang ngefans sama orang begitu. Lu ngefans boleh, tapi bego jangan. Ini orang bukan siapa-siapa. Yakinlah. Dia cuma bluffing media, gak mau disalahin, tapi mau nyenggol orang. Yang satunya juga begitu. Iya kan? Ini dua orang nih, jenis manusia yang sama. Sama ini mobil, cuman beda merek gitu. Yang satu lebih halus, yang satu barbar. Iya kan? Tapi jiwa mereka sama. Sama. Gak mau kalah saing. Sirik sama orang, ngatain orang. Ini polisi sama kalian, lakuan kalian. Emang kalian pikir kalian siapa? Polisi di negara ini juga urusannya banyak gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kalau lu bilang gua takut, enggak. Takut gua. Sorry, gua dari awal ngomong konsisten. Dari awal gua konsisten. Gua enggak bakal mundur. Pegang kata-kata gua. Ini kalian sifatnya sudah zolim sama orang. Enggak sama gua, enggak sama yang lain gitu. Sadar sih. Katanya tahajud, katanya sholat. Sholat dong namanya. Paham lo? Ya. Paham. Lu kan lebih tua. Daripada gua semuanya tuh. Daripada gua, daripada semuanya. Tapi kok kelakuan lu mencontohkan lu ini bisa beli negara. Lu siapa? Mohon maaf ya. Lu siapa? Kaca, kalau enggak ngaca gua bilang kaca. Lu mau ngecek pos orang, ketahuan, ya kan? Udah, lu gak usah main-main begitu detektif-detektifan. Gue ini lebih duluan daripada lu. Mungkin umur gue lebih muda, tapi pengalaman gue lebih banyak.
kalau soal detektif-detektifan, jadi udah bosen gue main detektifan, ya kan? Lo cek pos gue, gitu kan? Di mana? Gue tahu. Kan lucu. Apa sih biar dikatain apa? Biar orang takut gitu dengan intimidasi kalian seperti laki-laki. Gue pertama jawabkan omongan gue. Ingat ya. Gue gak akan mundur tuh. Udah gue bilang, catet ya. Gue bukan berantem. Ini dunia entertain gini gitu. Ini generasi muda mau gimana kalau orang-orang seperti ini sifatnya masih dipertahankan gitu. Bukan mematikan rezeki mereka, silakan mau berkarya, berkaryalah yang baik. Mau bernyanyi, bernyanyilah yang baik. Gak ada loh sirik kemarin rezeki orang. Alhamdulillah bisa makan nih. Ini Kiki the Potter masih hidup sampai sekarang gitu kan. Berarti kan aman-aman aja. Paham? Paham gak? Gitu. Jangan lu rendahkan fisik orang, ya. Lu katain fisik orang. Lu gini ininya, lu fitnah orangnya, ya kan? Lu enggak sekolah enggak diajarin kalau sama orang tua lu begitu dari awal untuk toleransi. Karena ada tuh pelajarannya di PPKN, di PMP. Toleransi sesama manusia, toleransi sesama warga negara. Enggak diajarin kalau di sekolahan itu. Apa lu tidur waktu sekolah? Apa lu makan bangkunya doang? Ya enggak? Tikus dong lu. Kalau lu makan kayunya, bangkunya, kursinya doang. Lu enggak diajarkan dengan itu, dengan lu kemana waktu sekolah? Orang tua lu enggak ngajarin apa? Sampai mulut sampah begitu. Iya kan? Lu fitnah orang homo. Lu fitnah orang miskin. Lu sekaya apa? Lu kaca hidup lu. Lu cium-ciuman sama perempuan. Jangan samakan orang sama kelakuan lu. Gitu. Paham? Apalagi nih? Sengaja gue matiin komentar. Tadi udah puas ngomong mereka. Sekarang gantian dong gue yang ngomong. Tadi banyak bertanya gitu kan. Apalagi? Iya kan? Terus apa? Lu gak ada kerjaan? Ada kerjaan gua, tapi gak mungkin gua pamer. Wallahi, gak mungkin gua pamer. Mau ngapain pamer sih? Sikat lu ya kan, makin keselnya tuh orang tuh. Itulah tindak kejahatan, guys. Ya. Jadi jangan lu pikir fitnah orang itu benar. Fitnah di kata-kata itu biar orang dibully itu benar. Itu salah. Gua enggak fitnah lu, gua enggak pernah fitnah lu. Dua orang tuh enggak pernah gua fitnah. Apa yang gua fitnah lu? Rugi amat gua fitnah lu. Dosa gua ya kan. Gak pernah mau. Walaupun selintingan gue kabar lu dengar gue begini begana gue tentang lu masa lalu lu teman lu telepon gue, teman-teman lu masa lalu datang ke tahu nyari nomor gue ki.